Beje kalasan apabila urang undang dayo ji urmo nya beje kalasan leti hati reja karena ji ube karena Rasulullah SAW pernah kejadian bahwa diundang usabo tempat yang ji oh lambuli Ramadan yang nan ji kami mina nah padum-padum boh mil jauh antara Madinah dengan Ghamim dah narayo tha khoripi kami enggak sih ya pada ketika itu boh. Cuma karena Nabi diundang, geja kehadiri dan jir jama kasar enaknya jarak jauh ji sehingga jir jama kasar. Jadi bejir ke alasan dengan yang gara-gara jiu dengan apa menau menyuruh anak ke oh doran kan kongtoran apa ke begel kongtoran memang kongtoran yang anak mungkin ketanya hadiri. Jadi bejir ke kongtoran yang itu saja yang jiu dah. Yang lebih berkawannya kan ekonomi berarti yang lagi hana buah yang yu paksa roh hana ya ekonomi kita yang peng na lumpuan na ha cuman karena jiu hokai ber daripada jak bacunya ni hang bi mami hana tapuna hana yu amutang peng sit untuk teh hadiri undangan di samping pandung di daerah roh de leda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم dan adalah matingoh dan adalah bagi memperkenankan panggilan itu lima adab. Pertama, bahwa jangan dibedakan dengan memperkenankan itu antara panggilan orang kaya dan orang fakir. Karena sallallahu alaihi wasallama yujibu da'watal abdi wa da'watal miskin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenankan akan panggilan sahaya dan memperkenankan panggilan orang miskin. Dan kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi taala, dan setengah daripada orang yang mutakabbir itu yaitu seorang yang memperkenankan panggilan orang kaya dan menolakkan panggilan orang fakir. Dan yang demikian itu ditegahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali, fa idza 'alimal mad'u annahu la minnata 'alaihi fala yanbaghi ay yarudda da'i. Artinya, maka apabila mengetahui oleh orang yang dipanggil itu bahwasanya tiada yang bahwa tiada yang dikatakan atasnya, maka tiada seyogianya bahwa menolakkan akan orang yang memanggil akan dia. Jadi surah haji bahwa yang geyu hadiri acara pesta menye pestanya atau kandurinya hana gebedakan di antara urang gasian dan urang kaya. Dan gedanya upi menanti. Gedanya upi
baru nafahala wateta hadiri acara kanduri menye hanata bedakan beh gundang le urang gafin ataupun gundang le urang kaya. Dan pegah le Imam Al-Ghazali, tanda-tanda urang tekabu, nya tekabu kira urang yang takabur, yang urangnya hanakan tamung surga, menye urangnya gebeda-bedakan watek ya hadiri undangan antara urang gafin dengan urang kaya. Mia ngaurung kasian hana geja aja. Mia urung kaya hana gundang pi geja sih. Nyan tanda urungnya urung takabur. Dan kata Abu Turab An-Nakhsy, arada ala ta'amin famtana'at minhu fabtuliyat bil ju'i arba'ata asyara yawman fa'aliman annahu uqubatuhu. Artinya, urida ala ta'amin, didatangkan atasku akan makanan, maka aku tegahkan dariku daripada memakannya, maka diberi bela akan daku dengan lapar. Diberi bila bala, maka diberi bala akan daku dengan lapar 14 hari. Maka aku ketahui bahwasanya itulah siksanya. Nyan lama awal. Nah, pernah diundang Mbak Kanduri Tungku Nasi hana geja. Hana halangan, hana sapu. Gubi bala li Tuhan belah roh dia hana makanan. Nyan, karena urang awal nyan yang gagal yang pilih li Tuhan apabila kepubuh kesalahan deh haju. Nah, mang katanya kadang lagi nanti man dengan cara yang lain. Nah, diundang di sedara tuh Mbak saya putrakan Mbak acara kanduri hana dah hadiri karena kamu sibah pulain. Kahana apa keadaan? Karena yang gak ada harta tu, kahana gerd padi lamblang. Hana apa keadaan? Udebna saja masalah. Tapi hana ada dupu kadang-kadang. Uap gudanya hana dah hadiri kan kanduri. Jadi hana nanti ada yang. Wakila li ma'rufil kharki kullu man da'aka tamurru ilahi faqala ana dhaif anzilu haisa anzaluni. Dikatakan orang bagi ma'ruf ar-karkhi, tiap-tiap siapa yang memanggil akan dikau, maka engkau lalu pergi kepadanya. Maka berkata ia, adalah aku jamuan orang, padahal aku pergi kepada tempat yang sekira-kira ditempatkan oleh mereka itu akan daku. Wa marral Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma biqaumin minal masakin alladzina yas'aluna an-nasa ala qari'ati at-tariq wa kan nasharu kasran 'alal ardi fir ramli wa hum la ya'kuluna wa huwa 'ala baghlatihi fa sallama 'alaihim fa qalu lahu halumma ilal ghada ya ibna binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala na'am inna allaha la yuhibbul mutakabbirin fanazala wa qa'ada ma'ahum alal ardi wa akala ta'ama thumma sallama alaihim wa qama farakaba wa qala kad ajabtukum fa'ajibuni faqalu na'am fawa'adahum waqtan ma'luman fahadaru faquddima 'alaihim wa akhraja ta'ama wa jalasa ya'kulu ma'hum. Artinya,
Dan lalu Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, maka berjumpa dengan satu kaum daripada beberapa orang miskin, yang adalah mereka itu minta-minta akan manusia atas tengah jalan, dan telah menghampirkan mereka itu akan pecah-pecahan roti di atas bumi dalam pasir, padahal mereka itu tengah memakan akan dia. Dan adalah Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali itu berkendaraan di atas bogalnya, yaitu keledainya. Maka memberi salam ia atas mereka itu, maka berkata mereka itu, kemudian daripada menjawab salam baginya, marilah kepada kami memakan, hai anak binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata ia, bahkan bahwasanya Allah tiada kasih akan orang yang membesarkan diri. Maka turun ia dan duduk serta mereka itu di atas bumi, dan memakan ia serta mereka itu. Kemudian maka memberi salam atas mereka itu, dan berdiri ia, berkendaraan ia, dan ia berkata bagi mereka itu, telah aku perkenankan akan panggilan kamu, maka perkenankan oleh kamu akan panggilanku. Maka kata mereka itu, bahkan maka memberi janji ia akan mereka itu akan waktu yang maklum. Maka hadir mereka itu mendatangkan ia akan makanan yang megah-megah dan yang baik-baik kepada mereka itu, dan duduk ia memakan serta mereka itu. Jadi nah sejarah Sayyidina Hasan, anak Fatimah, yaitu anak inang daripada Rasulullah, cucu Rasulullah SAW. Bak sabahuro, bak keja-aja dengan kendaraan katanya. Tiba-tiba na urang pengemis, ramai pengemis. Kacauro lah bahasa gedanya. Tinggal pajuh-pajuh makanan, ada hanau aju. Lihat baju-baju, pajuh makanan, kutau-kutau aju, ada hanau aju. Ya, jadi pas lewat Sayyidina Hasan cucu Rasulullah, dia lewat pengemis. Wahai cucu Rasulullah, netren kena pajuh makanan kanduri kamu yo ke rawanu. Ya. Jadi karenanya merupakan undangan, undangan sudah gun kagelake li pengemis muno untuk baju makanan, maka gedren. Jadi walaupun dia di tempat yang kuto, walaupun dia di makanan kam lawa-lawa ngabe nang ngamungan hana-hana pukun hana dalam, tapi tetap gedren Sayyidina Hasan. Jadi hana gebuwe hati urang miskin. Nah, nya yang kena pegah bahwa hana bedakan ada nama undangan beh urang kaya beh urang gasih. Jadi gedren Sayyidina Hasan geduk si saja namanya rame-rame gepajuh lo makanan ngaurinyan. Duda baru gebedah gedang ge kendaraan berangkat. Segolong berangkat ke. Nyo lon ka long terima undangan kanuri waron mandung. Dan baik dua urung ron pajan nejak balun. Nah, ni Sayyidina Hasan. Urung ron pajan nejak ba rumah long, dan lon akan lon kanuri ke urung ron. O kajir, wate sekian, wate bulirnyo, wate nyo dan pos sekian. Kaga akhir ji. Ge hadiri le urunyan mandung, dan Sayyidina Hasan beda ang urunyan. Urunyan mano makanan ke balu-balu ngabe kan. Pega tu makanan kurung asinnya cukup mangan-mangan. Mengat senang urung-urung kasihan untuk kerja katanya. Nyan ke contoh pernah bagitanya bahwa baik tak beda-bedakan antara makanan yang undangan, baik undangan daripada urung kasihan ataupun undangan daripada urung kaya. Nyan ban akhlak daripada para sahabat-sahabat awal cucu Rasulullah Sayyidina Hasan dan nyan. Jadi tinggal kerja, ya, urung kasihan dengan baju makanan. Karena urungnya pembeli Sayyidina Hasan. Ngetren, hai cucu Rasulullah, untuk baju makanan yang kamu ke ngetren. Ngetren, gedua dalam, anak dikah, dalam pertanyaan mungkin, gedua juga dikah. Dia, anak dikah, mentang, kamu pepe, dia pun yang rumah. Anak dikah, mau dikah, sapa, anak aku. Nah, yang gak anak itu, dia yang dia tanya, hadiri untuk tak senang hati urung po rumah, duduk, kak. Tapi susah hati urung po rumah, anjir. Nah, jadi tanya hana upu, hana dika, hana pupu asin, miana tu. Orang pormoh menanti, puyang na gelu, hana masalah. Ya.
Nyo nyo menghadiri. Menghadiri beda-beda-bedakan beh menghadiri urang kaya ataupun menghadiri urang enggak urang gasi. Ini hana upu aja. Yang penting ngundangnya adalah ngundang man mandum matanya. Da ada masa Rasulullah pi lagi saudara Nasirau orang Yahudi. Yahudi karena tokoh Yahudi gemulia ali Rasulullah gesut hija-hijarida gepedu adanya. Karena tujuannya gepu tujuannya mengaiden dan Islam. Ya hanam salah nya tujuan memang yang gornya hana upu. Yang berle dan begahino bawa gedanyo di dalam tahdiri undangannya be ta beda-bedakan antara urang gasian ngan urang urang kaya nyen yang napa. Maideo ho yang geyu dua inan mendang hana upu yang penting dia menghadiri undangan yang kali. Jadi pad yang kedua adalah bergeyuda ke kedada geyuda ke ke ta dua geyu pajau kanduri ta pajau kanduri hana geyu pajau kanduri ka ke ta bedah ta o mana nana opo karena PMD ni putra ta beri kesempatan untuk urang formo bersenang dengan kehadiran geda gedanya bejet ke beban urangnya menan undang-undang. Iban. Yang kali na orang kan tentang kehana sumayang orang kan kali na sebenarnya kali na surah orang. Cuman ke gasa lagi hana ger. Cuman natayan makanya kan pegah bahwa be dipajuh akan makanan kata kecuali di urung tak takwa dan be kata pajuh makanan kecuali makanan urung tak wa hina tha zonaji urung hana maya yang kali lu sampaikan royan kaji tupna hina urung hana maya menyana lumo di guyuju makanan le kulu kulumo ketimbang dengan urung yang hana sembah ya cuman tanya karena untuk tak perbaiki urung ha yang secara agama menan tingkat gecela urung-urung yang hana sembahyang agama gecela cuma dia beda kunti kadang-kadang ite mubah ke tapi de gerina urung kun hana pupu be bengih de daya karena memang agama gecela cuman gedanya be kadang-kadang lagi apa muno Islam nur iman kana alam dada goyang kadang-kadang itu lam tonyo anak semaya tonu ke ka bro ba ngara-gara ta undang-undang ba kanduri le gedanyo ta paka-paka doa tabe so to oh man ta bosan goya nak kan bro bro ba ya mena kemudian adab yang kedua bahwasanya menegahkan ia akan dirinya itu daripada memperkenankan akan panggilan itu sebab jauh rumah orang yang memanggil akan dia itu karena sabda Nabi lau du'iyat ila qura'in bil ghamimi la ajabtu wa huwa maudhi'un ala amyalin minal madinati aftara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan lamma balagahu wa qasura salatu anhu fi safarihi. Artinya jikalau disilakan akan daku kepada qura pada tempat yang bernama dengan ghamim qura yang tulung kami yang batal dia. Niscaya kuperkenankan akan dia dan Ghamim itu nama bagi tempat atas beberapa mil jauhnya daripada Madinah. Berbuka puasa padanya itu Rasulullah di dalam bulan Ramadan
tatkala sampai ia akan dia dan mengkasar akan sembahyang padanya di dalam safirnya itu. Beja kalasan apabila orang undang dia je urmo. Nya beja kalasan itu hati dia karena je ube. Karena Rasulullah SAW pernah kejadian bahwa diundang usabo tempat yang jioh lam bulan Ramadan. Yang nan jia kami minum. Nah padum-padumboh mil jauh antara Madinah dengan Ghamim. Dah hana reo tha khoripi. Kami enggak isi ya bahasa ini usabo. Cuma karena Nabi diundang gejak kehadiri dan jia jamaah kasar enan jioh. Jarak jauh ji sehingga jir gejamak kasar. Ono mana Aceh lah diundang. Jadi bejir ke alasan dengannya gara-gara jiu. Lagi apa mana? Menyo hana ke o doran. Kon kong doran apa begot? Kong doran memang kong doran yang hana mungkin gedanya hadiri. Jadi bejir ke kong doran yang itu saja yang jiu dah. Yang lebih bergaulnya kan ekonomi berarti yang lagi hana upuah yang yu pak saroh hana nya ekonomi kita yang peng na lumpuan na ha cuman karena jiuh gai ber daripada ja bacunya nya yang gebi mami hana tapuna hana yu amutang peng sit untuk teh hadiri undangan undangan di samping padung di daerah ro de ledan ha nya yang nak bergah bahwa ada yang hana alasan lain. Cuma itu alasan karena jiu yang hanya alasan. Ya, Rasulullah kan bak beli Ramadan lah. Alian kehadiri tempat tersebut. Adab yang ketiga. Bahwa jangan ia menegahkan akan dirinya daripada memperkenankan panggilan itu. Sebab ia puasa. Tetapi hendaklah ia hadir kepada jamuan itu. Maka jika berbuka ia menyukakan orang yang memanggil itu, maka sunat ia berbuka daripada puasanya itu. Jika puasanya itu sunat dan hendaklah ia berniat di dalam berbukanya akan menyukakan hati saudaranya yang muslim yang memanggil akan dia itu. Dan beja kalasan lignanyo wate diundang gara-gara puasa, maka hanya ja urang karena puasa. Nya hanya kalasan. Karena yang lebih gad walaupun dinyo tinggal puasa, mia puasa sunat, nyen tahadiri di tempatnya taja menya memang mungkin beda baju makanan, beda baju. Maksudnya memang ha mungkin. Hana mengati urung pormoh, maksudnya hana ada baju makanannya. Tak baju baju. Dan niat bahwa ada baju makanannya untuk pesenang ati urung pormoh. Bek, kamu no kadu ada. Kamu no kadu ada. Ya. Kamu no kata pre. Pajan geyu persit. Hana bu. Hana. Fahala kana. Fahala puasa siuro-siuro-siuronya walaupun kata buka tapi Allah tetap gebi fahala yang sempurna. Jadi baik ya ada. Fahala gebi fahala yang sempurna. Ya walaupun sunnah muakkad gede. Mengurunayo yang pas baik pegah gauri uro tasuma dan uro asyura. Atau orang Rafah ke buah kuri. Tapi nya puasa sunat mandum ya. Bersunat muakat yang kan puasa wajib. Tanya. Tak kehana pupu. Mam ya mungkin dah jatuh put. Cuman lah dom nasi tempat-tempat orang yang kamu ngerti. Ya nak dapat jual makanan. Anak upu wah. Dia dah puasa karena kadang tanya kebiasa dah puasa batunnya na. Jadi mihana kan sayang jadi ana puasa yang penting hadir kiban yang mangan ate urumpo yang kena begah bak tanya rayu tad nilai pesenang ate saudara jadi terus bak tingkat ibadat puasa mantan ngeyu buka hanya semata-mata untuk tak pesenang ate saudara
saudara. Maya Allah memang kena pegang syariat lagi kan. Tapi senang hati seorang le dah pala, maya tak sakit le dah dosa. Raya dah dosa le ni apabila makanya yang termasuk dosa yang je kepada iman gara-gara le tengok tak putuskan silatur rahmi, tak caci maki saudara kedai. Jadi untuk senang hati mendang aja. Kiban yang senang hati. Tapi yang agama apa untuk nasi senang hati yang kena agama ya anak-anak yang permana. Nyo yang jalur agama secara agama yang senang hati. Hai dah hadiri undangan, tak baju kanduri, tak adu kiban ya. Nyata gegian lah. Adab yang ketiga. Kalian? Karena menyukakan akan hati saudaranya yang muslim itu terlebih afdal daripada puasa. Yang kalian sampaikan. Tayyib tadfala, bertanya sudah bersenang hati saudara. Jadi amalannya hendak bayar tinggi-tinggi tak tadi. Di sekeliling kedanya tak jaya amal kebaikan yang bisa membawa kedanya kepada dekat dengan Allah. Letak. Dan keburukan nanti tempat yang tempat yang le bro pijukop le. Ya. Tempat dan upa pijukop le hai urung salah hai sekeliling kedanya kan cukup le si. Mereka rencana le ni untuk tak pegau upat. Orang salah di sekeliling kedainya cukup le. Dan buah kebaikan pi dengan orang sekeliling pi cukup le. Tergantung ke kedainya. Nah, amalan yang mendang dah ya. Iban? Mana ada? Orang berukur sama mampu sekali. Yang tak bersyap. Yang ke? Tak perbaiki? Ha? Perbaiki je. Mendua dosa. Yang betul putra si udah si A pegah ke si B pegah sepu. Yang baru nak pahala ke si orang. Yang enggak lah maka baik dah pegah haju sebab dia pindah kekurangan. Hai sebab pi bak dia pilih kekurangan. Baik dah pegah. Tapi dah pegah untuk kebaikan je. Baik dah pegah tujuan je untuk pufem. Dah pegah kebaikan pun tak lah. Merempak. Yang kesebab si sekeliling tu. Ya. Ya. Ai pokoknya mia sebab kesalahannya si sekeliling tu kena. Baro teman dah dum sebab. Cuma putra si yang hana-hana apa yang tak. Tak coba untuk dah pegat bebe kan. Ha? Beda mupat lah. Beda mupat. Beda mupa. Karena dia kata mupa dosa raya raya dah. Apalagi lele ke tak mupa ni dia ke dosa raya. Berkekalan dia ada dosa ubat ni. Pasek katanya hamsah dah pernikah ni ada. Mereka si kaji ke sebuah biasa. Waktu dia duduk sampai keroro dia tak pegah yang hanaga. Ya, pegah tak pegah yang ke. Maksudnya kesal pakai pegah orang yang. Padahal bagat urusnya kan le kan. Tapi pakan haruh mempengah yang gad. Pakan yang bro dah pegah. Yang urusnya kan hanapah bak kerja. Hanapah bak kedua. Memang bak kedua empah pakan dah pegah. Kau yang pah tat bak kedua. Pah tat bak kedua. Pah tat bak kedua macam. Yang anak pakar pegah mesti roh. Tapi selalu le ni pakar pegah yang hana. Pakan lagi. Ya. Jadi yang kenyan memang tanya. Ha? Jadi kadang-kadang dukna trade ada si jemnya si jem maju talo kesalahan padahal yang kebaikannya hana pakat pegah musiro le man le hana pakat pegah kebaikan ur le. Orang yang kada pegah mana pu hana kebaikan maju pu hana. Nah kah? Nah pegah hana pakat pegah mana? Nah. Dia yang pakat dia juga.
Tapi hendak pegah-pegah. Pegah hendak pegah-pegah. Jadi yang kenyan ke tak? Bahaya. Yang kenyan yang bahaya katanya yang hana tadhei. Hana tadhei yang keburukan pi adanya cukup raya keburukan. Desyan. Makaji tanya baik le tak kala nurung keburukan. Minya le tak kala nurung keburukan, le urung yang tak benci lah mati katanya. Tapi tak kala lah urung bela yang kebaikan. Jadi dia nak rasa kasih sayang ke urung lain. Ini menyedak keburukan. Belaan tanya, anak tanya mentang han dihormat tanya. Anak tersendiri akan dihormat tanya. Karena dia pindah kesalahan. Yang tak jaga aji, tak bi harta, tak yang minta apa yang uro-uro malamnya. Dukna hek katanya muka. Tapi ji yai u tiga bro katanya pernah tak poh ji. Jadi antara anak dengan orang cik mandang hanakur. Maksudnya gara-gara selalu yang dipandang keburukan. Yang anak dengan orang cik. Mana bayangkan yang kan anak dengan orang cik. Yang tapi keroroh ada. Ulam na sentimen berokan dukna kehancuran. Ya. Ya benar. Jadi dukna na. Tapi benar. Kenapa kan di kalan keburukan? Gimana keburukan mandai orang si kan? Kena si tiga ga. Tapi tiga ganya yang di kalan yang ratus puluhan tahun menoleh katanya bi kebaikan. Hana dika kalan. Menanti katanya sesama katanya. Jadi apabila ana hal-hal yang menyakiti kedanyo, beta'e yang menyakitinyo to. Ta'elah kebaikan-kebaikan yang lain yang pernah gepubuat ke kedanyo. Akhirnya kedanyo menghargai kebaikan orang lain. Bantuan orang lain kedanyo dah hargai. Pimnya lagi yang cara tak pandang orang, kedanyo hana pernah tak hargai bantuan gom mebecut pi. Karena apakah hana dia kedanyo yang dia bro kata tapi. Nyo kino wap kehancuran pribadi kedanyo. Hai hancur pribadi pun kamu telah dunia. Masalah katanya oleh kehancuran pribadi dengan Allah. Dosa katanya. Alia nak kerja katanya timbul akhlak-akhlak yang hanaga darinya. Timbul keburukan-keburukan dari hati katanya. Gara-gara tak pandang orang lain selalu keburukan-keburukan. Leuronya batas bahwa jid dia katanya hana tak pegah habar dengan saudara. Lebih ni banyak kau kira katanya orang yang memutuskan silaturahmi. Hai memang katanya berat. Belang gegop geror dia tak pegah berat sih. Tapi katanya tak coba-coba baju-baju. Belu tadi yang beruk lah. Bacut-bacut dah coba akhirnya tanya akan nak rasa tanya. Iban. Itu dah. Hai kiban u ke mana menyu? Bahasa Aceh kalau kerjanya ke hambuka kiban u mana menyu kiban du mana nana? Tidak ada. Maka jika hana lebih pedih keburukannya ke generasi itu. Menya ke dalam rumah tangga bana hang lebih pedih yang bro-bro. Karena dia akan berakhlak dengan yang bro. Dalam kampung menantin hang lebih pedih bak anak-anak yang mudanya yang bro-bro. Karena dia juga akan berakhlak dengan keburukan-keburukan. Jadi baik sampai tanya tukang ciptakan keburukan. Yang ke baju-baju dah tanya tak usahakan, tak melindung bahawa Allah kan. Berubah akhlak katanya, miakan matanya ulang pajan. Karena berkata kan, man balaga arba'ina sana. Orang yang kau mutruh berpeluh ton. Hana lebih get kebaikan dengan buat keburukan.
keburukan. Matang lebro. Pelotong kamu matang lebro. Langon gad dalam gejalani udib dengan. Yang bersiap-siap untuk masuk neraka jahannam. Berkali Nabi. Fal yata jahad ila naril jahad. Nah, maka bersiap-siaplah untuk masuk dalam neraka jahan. Nah, tegedi bro-bro nyan bah urang yang mu pepleu thon uyu. Manya kana mu pepleu thon dan ka pepleu thon wa teu nyau ka beh masa ka nyau. Ka jeut masa untuk pegat pro bahan. Ma pulam kai mong pleu 60 yang ka hanan no bagah le horan ni jal. Padum thon tru bisa da mudi. Ha? Manina na Memang ya, hai menan cobaan yang putra kan dalam tajalani udimnya ke menan. Ya. Di kesimpulan ini yang kelagian. Berarti duk puasa matang ibadat yang tinggi hanya semata-mata untuk senang hati saudara kebolehkan untuk berbuka. Duk menan tinggi amal katanya dalam berbuat senang terhadap saudara. Kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, min afdalil hasanati ikramul julasai bil iftari, fal iftaru ibadatun bihadhihi niyyah wa husnu khuluqin fasawabuhu fauka sawabi saumi. Artinya, setengah daripada yang terlebih afdal kebajikan itu memuliakan akan orang yang duduk sertanya dengan berbuka puasa. Maka berbuka puasa itu jadi ibadat dengan niat ini, dan yaitu perangai yang baik, maka fahalanya itu di atas fahala puasa. Dan jika tiada berbuka daripada puasanya itu, maka memadalah jamuannya itu bawa apa? Maka memadalah jamuannya itu bau-bauan dan bukhur, yakni air mawar dan ungkapan-ungkapan. Nyaman tanji mana buah hasanah fal iftar ibadah. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Termasuk amalan dan kebaikan yang gen adalah tadua sajian-sajian urang tak buka puasa hanapu. Yang juga termasuk amalan yang afdal. Hah? Tadua bersama-sama ada yang buka puasa ngurinya. Mie senang ada seorang yang jut. Jut. Yang kebaik gara-garanya dia yang kena naju. Berarti dia gede. Oh, nanti arti ji putra kan tenang. Hai nasi sorak dia yang tenang lagi. Yang tak puas juga dia baik nak payah tak mengguir rumah. Yang tak pejuh tanya untuk kan sabuh kan pahala. Memang tak puas rumah kalau kala-kala lempah pahala. Baik dah cakap keburukan juga tanya. Baik dah cakap keburukan karame urung baju. Ya. Ya. Urung daya. Ya. Kira yang
Ya. Ya. Orang dah ya. 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 Tadi kerana sih, kerana jarak mengutanya, kadang-kadang hana tingat tergoyah. Tapi rencana akhirnya tetap mandung tahun undang. Cuma tanya opi menanti dalam naun gop undang utanya. Kadang-kadang lagi elun pegahronya. Be langsung aju wate hana terus undangan ke utanya. Gara-gara utanya hana kira be lagi anju sangkaan. Nyan kata termasuk utanya menyangka keburukan. Pusit kadang tua ke utanya. Hana diundang khusus tak kena kepada pengumuman umum. Ha, bermenat memang sistem kedanya dalam perakan tak sikapi. Yang kebaiknya? Baik lagi kan? Adanya hanjeli. Yang dengan sangkaan mandang kadesha. Urung jih kalau nanti. Jadi mana cara aje? Tanya ada kebegahin, nyo kegedanya. Artiji kegedanya yang undang nyo tahu usahakan bahwa be tak beda bedakan. Nyo kegedanya be sakai kurla ille. Kah? Ah, rotu tetap undang be tak beda bedakan antara orang kasihan dengan orang kaya yang saban mandung beruh dalam undang. Undang tahu usahakan be mampu. Walaupun nak tinggal, hana sengaja, hana disyak deh. Kah yang tahu? Kegedanya yang diundang legop, yang juga benar cara untuk dapat senang ada saudara ada yang kegedanya yang artinya putra, tekedi kegedanya yang nak diundang le si roro urung, menyahana tekedi si urung sampai rumah dia dua undang ada yang menyahana saja kehana mangan goyan merumpak ada yang sebab kehana undang, menyahana undang si mangan, tapi nyo si tua dikala gonyan tua tanyo pihan taja akhirji putuh serra kaya ya kan nyo perlelun begah ada taja hana hina kada karena dengan tajanya tujuan tu menyambung silaturahmi karena mun betalah hana gundang karena tua kan jeda kira-kira yo mungkin hana undang amukur lain pina pulang ke lo jadi jadi yang maksudnya kegedanya yang genang kekenang undangannya gedanya pi benar tahu usahakan untuk menyenangkan hati saudara kita yang jadi hana pun ya Kerod. Yang kaya no. Yang tanda, yang kos silaturahmi. Kos silaturahmi. Jadi miyahana memang rencana bengih hang kebuka. Yang tanda kos silaturahmi. Yang kenyo yang kebuka man wasalahu fakat wasalahullah. Urung yang tin sambung wadanya. Urung lain bengih ke kedayo. Tapi tanya baik tak pun bengih. Tak sambung silaturahmi. Tajak ni kedayo. Hana upu. Maksudnya angka lagi apa yang tanya yang terima undangannya PBMJMJ tan.
berbegah liana berbegah puman di belakang. Hanau kue yang penting katanya tajaknya kan perlu ke makanan, perlu untuk menyenangkan hati saudara. Oh kepegah leurinci, alhamdulillah sih. Oh ya pegah liana, alhamdulillah. Oh dititip undangan, hanau pupua. Karena punya tujuan tajak untuk ibadahnya, hanau urusan tanya orang yang pegahnya. Asal naruh yang pegah puhana. Sebab mi hanai pegah hanjir tajak, hanau kemenan. Jadi kegedanya pihnya dalam undangan-undangannya be terladu dapu mecih jiet ke gara-garanya ke putuh silaturahmi be beh gak pegah liane beh gak pegah lesera beh kiban yang penting gede ona gun una hana mungkin hai ka undang tro gede ya bengih undangnya hana mungkin li ya hana pi gedanya yang tro tingkatnya ha dia ya. Aku beda aja waktu ini hanai bi. Yang naik bibi saja, yang hanai bi be saja. Dan dia bi hanya kebunge. Hana diundang dan hanai bija berarti hana memang hana beh saja. Hanai undang, hana upu. Sebab dia saja menyuruh saja untuk ibadahnya hanya kepengaruh dan yang hana diundang. Jut, tak tajak sih kan dia kori yang betul lah. Tajak sambung tidak turah. Ya. Ada yang keempat, bahwa jangan ia memperkenankan akan panggilan itu jika ada makanan itu daripada harta haram. Atau daripada harta syubhat, atau ada tempat menjamu atau hamparannya itu daripada harta yang haram atau daripada harta yang syubhat, dan demikian lagi jangan diperkenankan panggilan itu jika ada pada tempat itu sesuatu yang mungkar, seperti ada padanya hamparan daripada sutra atau daripada bejana emas atau perak, atau ada padanya rupa hayawan atau rumahnya di atas jidran, you know, jidar dinding, atau ada pada tempat itu alat permainan yang diharamkan seperti serunai atau tambur atau rubab kerbana atau lainnya daripada segala yang diharamkan oleh syarak, atau ada pada tempat itu orang yang bermain-main yang sia-sia, atau ada pada tempat orang yang bergurau-gurau dan bersenda-senda yang tiada diharuskan, maka sekalian yang demikian itu menegahkan daripada memperkenankan panggilan itu, yakni tiada sunat pergi kepadanya terkadang memperkenankan akan yang demikian itu jadi haram dan makruh. Jadi apabila imam khauri ngan penghara meno dah kenyu urung muka sabu-sabu berpegat kanduri nyanja hana taja menanlah kira-kira je nam yang naya lo pegah saya punya darinya kan punya darinya punya memang ibleo dari ada yang haram hana mencih sabu-sabu lumpu manda ha lumpu manda punya ada yang daripada yang haram nyanja be tak taja. Oh ada yang hana dadepu ha nyan tegedi hana taja biji si. Karena dua macam ini. Adakala harta yang haram atau harta yang syubhat. Hana pun hana taja. Atau badempanya na tempat-tempat haram. Na giling sutra kuragam. Na patung-patung di rumah kuyara raya gelat babintih yan. Kan mainan tu anak mian. Yang mainan tu anak mian. Bolehkan di patung tu permainan anak mian. Nyosit untuk gehias rumah ngan patung-patung, ha?
Ana upu ya, berarti karena memang geyu orang geyu perbaiki urunya. Ini ada musik-musik pada empayang. Ya. Makanya orang tak guna ilmu. Anak pria-ria itu mengkauri gila. Harta? Harta lagi. Belum pernah kebukaan maksudnya. Jika anak ada jah. Jika anak ada jah. Apa yang ambil baju harta harumnya? Hai kori jian mandanya degi di hana taja ji hana tajanya kan dapat sakit ati urunya terutama urunya ke jalan kebaikan yuwo. Ni ana ule aje ke? Dua macam. Tegedi ya ham ke udep jiat ya adji. Patung to ana ule jiat, ule to ana badan bi. Jiat ya han jiat yang sempurna na ule na badan. Badannya ku ji harga. Jadi adanya yang dihindari daripada harta yang haram. Yang lagi hadis Nabi memang baik kata pajuh makanan kecuali makanan uru-uru yang tak takwa. Wajib oh. Memang musik tak haram hukumnya. Bahkan no kan buka haram, bahkan haram ja, haram ja. Maino karena utanya budaya ladum kabru, ladum budaya ka kabru. Hana depu ya urup bubunya bitkan ke pura-pura, hana depu putra hukum ji. Bekem kaurinya ke kura-kura. Ate kada khori ka bere tro ru puga puyam puga ina ana masalah tabu padahal hidupna amalnya di dalam budaya melakukan khandu khanduri jeung maksia teu dah pala khanduri nya tabak kan dumna ipajo makanan leur menya ikhlas teu tam khanduri ratu ribuan urang pajo makanan teu kan. Dari ribuannya makanan dia je ke darah daging urunya. Alian darah dagingnya ke pupuk ibadat dengan darah daging ditanya nya. Nan mandui bawa pala ke dah. Anu di dia tak. Bumu yang dia mesti dia boleh lah buku lain dia tau. Bumu bagi ada baru mari cari nan nalu. Anamnya yang kolam terus mu nak pu. Yang je peh musik daf again bukan Rasulullah. Karena dalam hadis ij'alu nikaha fil masajid, ngiyu lakukan pernikahannya dalam masjid sunan. Yang kedua wadbahu syah, ngiyu pegat pesta perkawinan mengaitu puleure untuk mangan masyhur keturunan kedaya bahwa kali tam kawin be tempe dam kawin hanai du puleure hanai du pu bukan ana puhana ana maka pegat pestanyo fala raya. Yang kelah wadribu daf, ngiyu ke rebana alam untuk mangat bergembira gitu dalam melakukan pesta. Jadi rebana yang dibolehkan, yang musik-musik lain hanya. Hanya dia buka keyboard macam-macamnya hanya hukum jiharu. Hanya lain, yang nuren nawanya ada ya. Kalihna yang dilakukan ada ya, anak ibagak juga roy, doa kata motam. Hanya kian. Hari mukum je. Dah ini hana leh biawanya. Orang yang bertolong ada ruru ada gom.
menye meoronyo ka hanje idayah yang kata tham kata tham madayan wa yang hukum ji harum berat abah ha dage su musik-musik biasa saban ni kaje wallahu alam bisawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.